Assalamualaikum semua, bersama Datin Korni dijemput khas di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Datin Korni nak gosip-gosip sikit pasal Caprice anjurkan program untuk bantu mangsa pedofil di media sosial. Ini ceritanya. Penyanyi dan pensohor media sosial Caprice memaklumkan dia telah memulakan kempen melindungi mangsa yang dianiaya sexual grooming oleh golongan pedofilia. Difahamkan kempen itu baru sahaja bermula dan Caprice berazam untuk melakukan yang terbaik. Kempen kami baru sahaja bermula, insyaAllah kami akan lakukan yang terbaik. Tolong periksa dengan anak kalian hari ini. Kalau anak kalian pernah ada pengalaman pelik, hubungi kami. Kami akan bantu kumpul bukti sebelum bertindak. Anda boleh hubungi kami, beri nama, bagi ringkasan dan nombor telefon. Penyanyi rap itu sebelum ini ada memberi peringatan kepada ibu bapa yang sewenang-wenangnya memuat naik foto dan video yang mengundang kehadiran pedofilia. Dia juga menganggap seorang yang dibebaskan pihak berkuasa atas kesalahan itu tak semestinya tak bersalah dan mahu melaksanakan tanggungjawab agar semua pihak cakna mengenai hal grooming. Bebas tak semestinya tak buat salah. Saya tak kisah pasal dia bebas, tapi salah tetap salah. Lagi seram, orang tetap sokong apa dia buat. Itu lagi bengap. Ujarnya, ramai yang memberikan sokongan melulu terhadap orang yang menganiaya kanak-kanak dengan alasan tidak masuk akal sekaligus membuatkan generasi muda semakin tidak selamat dan diancam golongan merosakkan ini. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.